Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Kabinet Pakatan Harapan PH sudah mendapati Datuk Seri Najib Razak bersalah sebelum beliau didakwa di mahkamah atas pertuduhan membabitkan penyelewengan dana 1MDB. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu. Perkara itu dinyatakan Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah ketika menyoal balas bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madina Muhammad pada perbicaraan terhadap Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy dalam kes pindaan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB.